Halo, selamat pagi. Ini saya mau mengupdate anggrek Dendrobium purpureum, yang mana ini anggrek spesies dari Papua ya. Kemarin dikasih temen ada yang kesana ya, mungkin mewakili PAI. Jadi dia ngasih ini gratis ya, free gift untuk kenang-kenangan katanya. Ini Dendrobium purpureum, kita lihat ini ya. Ada, setahu saya ada dua varian ya, yang alba atau white dan ini yang pink. Kalau yang alba atau white itu saya sudah punya dan beberapa bulan yang lalu juga sudah berbunga, sudah saya videoin ya. Dan sekarang saya punya yang varian pink ini. Ini kalau kita lihat bentuk bunganya ya, bentuk bunganya itu mirip sekali dengan secundum ya, ada kemiripan ya bentuk bunga atau plannya. Ini plannya seperti ini, dan ini lebih suka ditempel ya, tidak ditanam di pot, tapi lebih suka ditempel di pakis atau kayu atau mungkin ditempel di pohon hidup juga bisa. Dengan beberapa kuntum bunga ini, bunganya ini kebetulan yang ini keluar dari batang yang enggak berdaun atau leafless cane ya, yang ini juga itu leafless cane, ini juga ya. Dan ini saya kira tidak bertahan sampai 2 minggu ya, 10 harian kalau yang kemarin yang alba itu punya saya. Seminggu lebih sedikit. Bunganya seperti ini, unik. Dari Papua, spesies dari Papua. Kalau yang alba atau yang white itu lebih mahal ya. Harganya lebih mahal dibanding ini. Tapi ya masih terjangkau lah. Ditempel di pakis seperti ini. Dendrobium purpureum. Oke, ini termasuk anggrek yang mudah dirawat ya. Easy to grow. Oke guys, thank you. Happy growing. Have a great day. I will see you later. Bye.